Halo netizen, balik lagi di Sang Peramal Melihat Dengan Mata Batin. Baik, hari ini saya mau menerawang. Apakah Billy dan Memes sudah jadian? Oke, langsung saja. Nah, kita tahu kabar makin kuat berhembus. Billy dan Memes dikabarkan jadian. Nah, apakah mereka beneran jadian? Mari kita lihat. Kita buka 3 kartu yang pertama. 1, 2, dan 3. Oke, kartu pertama, kartu yang keluar adalah The Star. Kita lihat di sini ada seseorang yang sedang menuangkan air ke dalam danau. Airnya terus mengalir. Dan di atas orang ini ada bintang-bintang. Saya melihat dengan mata batin saya bahwa rasa sayang antara Billy dan Memes sama-sama besar, dan mereka sangat berbunga-bunga untuk saat ini, dan mereka saling melengkapi. Oke, kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Ten of Pentacles. Oke. Kita lihat di sini ada seseorang yang sedang duduk dan ada orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Saya melihat dengan mata batin saya bahwa banyak orang yang menjodoh-jodohkan Billy dan Memes. Banyak orang yang senang dengan kedekatan Billy dan Memes. Kita buka lagi kartu yang ketiga, kartu yang keluar adalah Page of Pentacles. Kita lihat di sini ada seseorang laki yang sedang memegang satu koin di tangannya. Oke, saya melihat dengan mata batin saya bahwa Bang Billy sudah menetapkan hatinya, sudah memantapkan hatinya untuk melupakan masa lalunya dan melihat ke depan dan memulai awal yang baru dengan Memes. Nah, kita buka lagi. Apakah benar Billy dan Memes jadian? Untuk saat ini, kita buka 3 kartu yang berikutnya. Kartu keempat, 5, dan 6. Oke, untuk kartu keempat, kartu yang keluar adalah Queen of Pentacles. Oke, kita lihat di sini ada seorang ratu yang sedang duduk memegang satu koin di tangannya. Saya melihat dengan mata batin saya bahwa Memes masih takut Bang Billy balik lagi ke Amanda. Memes masih takut Bang Billy belum bisa move on. Nah, kita buka lagi kartu yang kelima. Kartu yang keluar adalah Ace of Cups. Oke, kita lihat di sini ada satu buah cups yang sedang keluar dari awan, dan cups ini mengeluarkan air-air yang sangat deras. Fix benar, Memes dan Billy sudah jadian. Tapi mereka masih menutupinnya, takut terekspos. Saya melihat dengan mata batin saya bahwa rasa sayang mereka sangat besar untuk satu sama lain. Billy sayang ke Memes dan Memes sayang ke Billy. Tapi mereka, hubungan mereka takut terekspos oleh media.
Untuk kartu ke-6, kartu yang keluar adalah The Lover. Oke. Kita lihat di sini ada dua orang yang sedang berdiri, pria dan wanita, dan di atasnya ada malaikat yang bersayap. Dan di atas malaikat ini adalah ada matahari yang menyinari. Oke. Saya melihat dengan mata batin saya bahwa rasa cinta Billy ke Memes sangat besar untuk saat ini, dan rasa cinta Memes ke Billy juga sangat besar. Nah, mereka sudah membuat satu komitmen, tapi mereka tidak mau orang-orang tahu. Oke, kita buka lagi. 3 kartu berikutnya, bagaimana untuk kedepannya? Kita buka kartu yang ke-7. Kartu yang keluar adalah Four of Wands. Oke, kita lihat di sini ada 4 tongkat yang ada di depan pria dan wanita ini. Fix. Saya melihat dengan mata batin saya, sebenarnya Billy dan Meme sudah jadian, sudah membuat satu komitmen untuk bersama. Oke. Dan saya lihat di sini juga Billy dan Memes bisa bersama, bisa menikah. Kita doakan saja Billy dan Memes berjodoh. Kita tahu keduanya sudah cukup umur untuk bisa menikah. Kita doakan semoga Billy dan Memes berjodoh. Kita lihat di sini ada 2 orang yang sedang bahagia. Mereka sedang merayakan pesta. Nah, kita doakan saja Billy dan Memes berjodoh. Amin. Karena saya melihat dengan mata batin saya bahwa Billy dan Memes bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi. Oke. Kita buka lagi. Kartu yang ke-8, kartu yang keluar adalah Ace of Wands. Oke, saya melihat dengan mata batin saya, dengan adanya kedekatan Billy dan Memes, membuat rezeki mereka bertambah, membuat kontrak-kontrak kerja mereka bertambah, membuat banyak tawaran-tawaran pekerjaan untuk mereka. Oke, tentu ini hal positif. Nah, untuk kartu terakhir, kartu yang keluar adalah King of Pentacle. Oke. Kita lihat di sini ada seorang raja yang memegang satu tongkat dan satu tangannya lagi memegang satu koin. Nah, untuk di sini Memes hanya menunggu Bang Billy untuk bisa membuat hubungan ini lebih serius lagi, untuk bisa melamar Memes. Oke? Memes hanya menunggu. Apabila Bang Billy siap, Memes juga siap. Oke? Saya lihat di sini bahkan Billy dan Memes bisa sampai ke jenjang pernikahan. Oke? Mereka sama-sama saling mencintai. Kita lihat kartu The Lover muncul. Dan rasa sayang mereka sangat besar satu sama lain. Oke. Mereka sudah jadian, sudah berkomitmen, tapi mereka tidak mau terekspos oleh media. Oke, itu saja. Kita doakan saja semoga Bang Billy dan Memes berjodoh. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal Melihat Dengan Mata Batin.